Bahan yang kita butuhkan untuk membuat umpan ini yang pertama adalah umpan jadi. Kami pakai umpan jadi Idola. Ini kita buka dulu. Kemudian kita parut biar mudah menghaluskannya. Dan tonton video ini sampai selesai, jangan sampai ada langkah-langkah yang terlewat. Karena apabila ada yang terlewat, maka hasilnya tidak akan maksimal. Setelah diparut, hasilnya akan seperti ini. Bahan yang kedua adalah telur asin. Kita pakai sebelah aja, dipakai kuning dan putihnya. Kemudian kita aduk bersama umpan jadi yang tadi. Aduk sampai telur asinnya benar-benar tercampur merata. Bahan yang ketiga adalah kroto. Ini saya pakai sekitar 3000 saja eceran. Lebih banyak lebih bagus. Kalau bisa krotonnya yang bersih, jangan terlalu banyak semutnya. Ini kita aduk pelan saja supaya tidak hancur krotonnya. Nah, seperti ini sudah jadi. Selanjutnya kita tambahkan daun salam sebanyak 3 lembar. Bisa yang segar seperti ini, bisa juga yang kering. Kemudian kita tambahkan sereh, digeprek. Kemudian bisa kita ikat seperti ini. Daun sereh dan daun salamnya dimasukkan ke dalam umpan. Biar aromanya lebih mantap, kita tutup dengan plastik dan diikat dengan karet. Ditusuk sedikit. Kemudian kita kukus. Dikukus ya, jangan direbus. Dan tidak usah dibolak-balik. Setelah dirasa cukup, kita angkat. Plastiknya kita lepas. Daun sereh kita singkirkan. Kemudian umpan kita aduk sekali lagi selagi panas.
biar aroma yang tadi bisa tercampur merata di seluruh umpan. Selanjutnya tambahkan pengeras secukupnya, tergantung kekerasan yang kita inginkan. Pengerasnya bebas, di sini kita pakai D13 supaya menambah aroma harum atau aroma wangi. Aduk lagi. Jangan lupa untuk mengecek kekasarannya. Apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak? Kami sarankan jangan terlalu keras untuk umpannya. Nah, ini umpan sudah jadi, siap kita gunakan untuk mancing. Saatnya tes umpan, tapi sebelumnya jangan lupa klik like and subscribe. Pertarungan sengit gitu. Right.